Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adrianto 9. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video simulasi pemasangan paket lengkap lampu Waymaker UV1 Plus 25 watt untuk Honda Vario 125 yang terbaru atau tahun 2024. Dan kebetulan di sini nanti akan kita langsung pasangkan juga ke motornya ya, biar lebih jelas, karena selama ini kan kita buatkan video simulasi pemasangan tanpa melanjutkan video pemasangannya ya. Dan kebetulan ini paketannya udah jadi dan akan kita langsung pasangkan ke motornya. Tetapi di sini request jadi dari satu saklar, yaitu saklar kiri Vixen, difungsikan untuk lampu utama dan juga lampu tembak tambahan. Dan di sini bagian bracket sendiri kita buatkan khusus ya, jadi supaya tidak mentok di bagian spakbor dan juga tidak mentok di bagian laci sebelah kirinya. Dan yang pasti untuk bagian bracketnya, di sini kita buatkan khusus seperti ini ya. Ini untuk bracket posisi sebelah kiri. Kalau kita lihat posisi dari depan, ini posisi sebelah kanannya. Dan di sini ada baut ukuran baut 8 panjang 2 cm masing-masing untuk mengganti baut yang lama supaya lebih kokoh dan lebih presisi. Lalu di bagian saklar kiri Vixen, di sini ada soket PNP seperti saklar bawaan dari Honda Vario 125 atau 150 yang baru. Terus ada modul yang sudah kita rakit untuk memfungsikan di bagian lampu utama dan juga lampu high beam. Terus di sini ada satu kabel, nanti ini fungsinya untuk disambungkan saja ke bagian soket massa atau negatif ini ya. Ini tinggal disambungkan saja. Ada dua, untuk dari relay set satu ke bagian saklar kiri Vixen juga satu. Di sini sudah kita sediakan soket yang sama ya, soket buat seperti ini. Terus ada ada kabel positif AKI yang pasti, yang sudah kita sertakan sikring ukuran 15 ampere. Dan untuk kabel sendiri kita menggunakan ukuran 1,25 mili. Lalu di bagian relay set ada dua soket ya, soket 3 pin dan soket 4 pin. Untuk soket 3 pin ini disambungkan ke bagian soket 3 pin dari saklar kiri Vixen. Ini fungsinya untuk mengaktifkan low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Makanya di sini ada 3 kabel. Semua untuk 3 soket kita pakai semua ya. Lalu di bagian saklar kiri Vixen sendiri, yang pasti di sini ada soket menuju ke headlamp. Ini yang arah ke headlampnya, ini arah ke soket yang ke headlamp tapi menempel di kabel body. Dari relay set sendiri, ini juga ada soket 4 pin. Dan kebetulan untuk soket 3 pin saya kasih keterangan nomor 1 dan soket 4 pin saya kasih keterangan nomor 2. Untuk soket 3 pin di sini juga ada keterangan nomor 1 yang pasti ke bagian sini. Jadi fungsinya untuk mengaktifkan relay dan memfungsikan cahaya low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Nyala bersamaan itu masuk di bagian pass beam ya, bukan di bagian high beam. Lalu di bagian driver Waymaker UV1 Plus 25 watt di sini sudah kita buatkan soket 4 pin juga, yang nanti tinggal disambungkan saja ke bagian relay setnya ya. Jadi sangat mudah sekali untuk pemasangannya, dan fungsinya nanti dibuatkan posisi off seperti ini, alis di Honda Vario yang menyala. Pas kita nyalakan fungsinya seperti ini, lampu utama Vario yang menyala. Pas kita ke depan ke lampu utama, maka lampu Waymaker lebih warna putih yang menyala. Pas kita menyalakan high beam, nyala warna kuning yang menyala. Pas kita menyalakan pass beam, maka yang nyala bersamaan yang berfungsi. Jadi kita buatkan rangkaian khusus. Di bagian saklarnya juga kita ambil satu kabel untuk memfungsikan di bagian pass beamnya ya. Jadi antara high beam dan pass beam ini kembali berbeda. Pass beam warna merah dan high beam warna kuning. Jadi kita dibuatkan rangkaiannya sesuai request ownernya. Oke, jadi untuk kabel negatif di sini kita buatkan terpisah, tidak seperti yang awal kita buatkan menyatu di bagian rangkaian sini dan rangkaian sini ya. Dan seperti biasa di sini menggunakan 3 relay untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Karena ownernya itu merequest low beam warna putih, maka posisinya kabel ada di bawah ya. Kabelnya di bawah seperti ini, nanti posisinya seperti ini pemasangannya. Kalau request untuk lebih warna kuning, maka kabelnya posisi di bagian atas. Atau kalau untuk Waymaker UV1 Plus 25 watt ini, sebenarnya udah ada dua versi ya. Jadi untuk low beam warna putih ataupun low beam warna kuning itu ada semua, tidak usah merubah dari posisi kabel dan posisi lensanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video simulasi pemasangan yang akan kita lanjutkan ke pemasangan di motornya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini.
Nah, jadi untuk hasil pemasangannya di bagian bracketnya ini posisi sebelah kanan ya kalau kita lihat dari belakang. Dan ini ada penempatan satu mur baut 12 dan di belakangnya kita menggunakan baut 8 panjang sekitar 2 cm. Berikut di belakangnya kita kasih ring yang tebal juga supaya tidak mudah goyang ya, karena di bagian sini itu tempat bautnya itu ukuran baut 10. Ini untuk hasil pemasangannya. Jadi kita memposisikan supaya tidak mentok di bagian laci sebelah kanan. Ini untuk bracket custom yang kita buatkan. Dan ini untuk hasil tampak depannya. Jadi posisi lampu itu mepet banget ya dengan posisi headlamp dari bawah. Oke ya, jadi kalau kita untuk memfungsikan lebih warna putih, maka posisi kabel ada di bawah. Kalau kita untuk memposisikan lebih warna kuning, maka kabelnya ada di bagian atas. Untuk posisi relay setnya, kita pasangkan di bagian sini ya. Jadi nanti kalau pas kemungkinan ada masalah di salah satu relay, tinggal lepas saja di bodi bagian atas. Tinggal kita lihat salah satu mana yang tidak menyala di bagian lampunya. Karena di sini ada terdapat lampu ya di belakang relay ini. Nih, yang warna hijau. Jadi kalau kita menyalakan lebih warna putih, maka yang menyala adalah di bagian paling kiri. Kalau umpamanya yang nyala kuning bagian kanan kalau dari depan, pas nyala bersamaan di bagian tengah. Untuk penempatan drivernya, kita pasangkan di bagian sini ya. Karena ini posisi kosong, tidak ada yang rangkaian atau instalasi bagian motor yang ada di bagian sini. Maka ini posisi yang paling aman. Dan sebelum kita rapikan semua, untuk instalasinya di bagian saklar kiri fixen, di sini ada penambahan yang tadi saya jelaskan ya untuk negatif ke bodinya. Kita buatkan kabel terpisah yang kelihatan warna hitam ini untuk kabelnya warna kuning kalau lawannya, dan menggunakan skun bulat seperti ini. Dan ini untuk positif aki menggunakan kabel warna merah. Dan di bagian driver kita buatkan soket penpes seperti ini. Lalu untuk negatifnya kita bautkan di bagian sini. Yang pasti di sini ada pemasangan saklar kiri fixen ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, fungsinya adalah untuk menonaktifkan lampu utama dan juga menyalakan atau memfungsikan lampu Waymaker UV1+ 25 watt low beam warna putih, high beam warna kuning ya di bagian sini. Dan di sini pas kita fungsikan berfungsi sebagai fast beam dan yang nyala bersamaan di lampu Waymaker UV1+ 25 watt. Nah, untuk soket dari saklar kiri fixen sudah kita pasangkan dari sini ya. Jadi yang tadi saya sebutkan untuk PNP, ini lawannya dari soket bawaan, kita mengganti saja dengan saklar soket saklar kiri ya. Ini langsung ke bawah. Kalau untuk saklar kiri bawaan dari Honda Forester tersebut tidak ada penambahan ke bawah, karena hanya untuk memfungsikan lampu sen, klakson, dan juga di bagian high beam saja. Bawaan saklar kirinya ini seperti ini ya. Jadi di sini kita mengganti menggunakan saklar kiri fixen, dan yang pasti ada penambahan modul. Modulnya kita taruh di bagian sini ya pemasangannya. Terus dari ujung ada soket PNP ini yang menuju ke bagian headlampnya. Oke, ini untuk posisinya. Satu masuk ke soket yang ada di kabel body, satu lagi arah ke headlamp. Jadi kita buatkan 100 PNP, tidak ada 100% PNP, tidak ada perubahan kabel sama sekali. Tak lupa juga di sini ada pemasangan untuk positif aki. Ini sikringnya kita buatkan seperti ini. Jadi kalau ada kendala atau ada masalah, itu tidak langsung koslet semua, hanya sikring yang putus ataupun ada beberapa part kemungkinan. Kalau ada yang koslet itu mungkin relaynya yang rusak, hanya mengganti spare partnya saja. Oh iya, tadi belum saya sampaikan. Jadi untuk paketan ini yang pasti ada penambahan, atau kita berikan juga paketan roller ya, ada roller 3 untuk menurunkan di bagian spakbornya supaya lampu itu tetap aman. Dan bautnya pun kita ganti. Nah, di sini kita menggunakan baut L10 stainless dan ada ring boss, karena bawaan dari bautnya itu sudah terdapat ada ringnya yang menyatu di bagian baut bawaan motornya. Oke, nanti akan kita rapikan dulu semuanya. Lanjut, yang pasti kita biasanya tes saya di outdoor atau di luar ruangan. Oke, jangan kemana, tapi channel ini. Oke, setelah pemasangan body semuanya rapi, kita lanjut pengetesan di cahayanya ya.
Ini untuk hasil pemasangannya. Jadi bagian depan kita coba belok kanan. Nah, jadi sangat ngepres sekali ya, tidak mentok di bagian lampunya karena di bracketnya sudah kita posisikan supaya tidak goyang dan tidak mentok di bagian spakbor ya. Di sini karena kita sudah diturunkan satu roller, ini masih ada space satu jari. Belok kiri. Nah, di sini juga sama ya, tidak mentok. Nah, jadi masing-masing ini ada space ya. Belok kanan lagi. Nah, oke, jadi aman. Lurus. Kita coba nyala ke lampu utamanya. Sorry, lampu jauh. Nah, ini untuk posisi dari saklar kiri fiction ke lampu utama, maka lampu tembak yang menyala, lobby warna putih, high beam. Nah, high beam menyala, yang warna kuning berikut lampu jauh yang ada di bagian motornya. Lobby beam, pas beam, lepas, pas beam, off semua, pas beam, lepas, pas beam lagi. Nah, jadi kalau kita posisikan off seperti ini, maka list yang menyala. Lampu utama, ini untuk hasil cahayanya. Pas ke lampu utama, dia lampu tembak yang menyala. High beam, lampu kuning yang menyala. Pas beam, oke, kita coba off-kan lagi. Ini lampu utama standar ya, yang menyala. Lampu tembak, high beam, pas beam, posisi off semua, pas beam seperti ini. Oke, jadi sangat membantu sekali ya untuk penerangan. Jadi kalau untuk hasil cahaya sendiri, kalau ini untuk hasil apa, untuk harian, jadi kita utamakan untuk lobby warna putih saja. Dan di bagian high beamnya, di sini kita menggunakan rangkaian khusus. Jadi bagian high beam dan pas beam kita buatkan fungsi yang berbeda. Maka dari saklar kiri fiction ini kita tetap dibuatkan berfungsi 3 mode di bagian lampu tembaknya. Oke, cukup sekian untuk video simulasi pemasangan dan juga review pemasangan di motornya. Paket lengkap lampu Waymaker UV1 Plus 25W di Honda Vario 125 tahun 2023 atau 2024. Dan juga kebetulan ini request khusus tanpa menggunakan saklar tambahan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812-2750-7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan. Tepatnya di Jalan Rabu Gering 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Asoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.